Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Rizal. Pada video kali ini, bagi Anda pengusaha emas atau toko emas, Anda harus dengarkan video ini untuk mempermudah penjualan Anda. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai mustika pelarisan khusus untuk pedagang atau toko pembuka toko emas. Nah, toko emas ini rawan dengan adanya pencurian, rawan dengan adanya tindak kejahatan. Dan pembuka toko emas ini sekarang banyak sekali pesaingnya. Nah, tiga hal ini yang saya akan beritahukan kepada Anda, supaya apa? Ya, supaya Anda bisa meminimalisir hal tersebut, seperti itu. Nah, mustika pelaris khusus untuk pedagang atau pembuka toko emas ini saya peruntukkan untuk Anda supaya dagangan Anda dari pesaing Anda itu lebih maju, seperti itu, dan juga untuk melindungi toko emas Anda dari tindak kejahatan, baik itu pencurian maupun hal-hal yang negatif yang lainnya, seperti itu. Nah, gunanya mustika pelaris ini bukan sekedar untuk mendatangkan pembeli saja, tapi untuk memberikan perlindungan secara gaib. Nah, ketika orang yang sudah ada niatan jahat sebelumnya, ketika dia sudah datang ke tempat Anda, maka dia akan mengurungkan niatnya tersebut. Seperti itulah. Nah, cara mengaplikasikannya nanti sangat mudah, nanti bisa saya akan bimbing Anda untuk mempergunakannya. Dan ingat, dan ini tidak ada tumbal. Mustika pelaris ini tidak ada tumbal. Jadi aman untuk Anda gunakan. Baik Anda beragama Islam maupun non muslim juga bisa menggunakan mustika pelaris ini. Seperti itu. Ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai mustika pelaris ini khusus untuk toko emas, ya. Jadi untuk Anda yang berdagang toko emas, mungkin perlu Anda istilahnya amankan dagangan Anda, seperti itu, dari pesaing Anda, dari orang-orang yang berniat jahat di toko emas Anda, seperti itu. Saya Kang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.